Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat datang kembali di channel kita, channel Ira Suwarji ini. Dan kali ini teman-teman, saya mau bagi pengalaman ya, karena tadi itu mohon maaf nggak saya tuliskan deskripsinya ataupun saya ternyata hari ini kan pulang itu, pulang ke rumah dan untuk apa? Untuk sesuatu hal yang harus pulang ya, selain rindu sama orang tua, selain rindu sama keluarga gitu, kita juga punya misi, yaitu kita dapat ini ya. Ini sudah sebenarnya ini bukan untuk channel ini ya, tapi channel satunya, karena ini ternyata saya tunggu itu sekitar hampir 2 bulan lebih, dan ternyata baru aja dapat ini tadi. Dikabari sama adik, terus udah datang diantarin sama Pak Pos, dan memang harus bersabar ya untuk menunggu ini. Bentuknya itu kayak gini ternyata ya, Google AdSense itu bentuknya kayak gini suratnya, tapi ini udah dilepas ya, udah digunting ininya, pojok-pojokannya ini. Dan isinya itu ya hanya kayak gini, hanya satu lembar kayak gini juga, hanya satu lembar. Dan di sini ternyata ada nomor pengenal pribadi, PIN Google AdSense Anda gitu kan, keterangannya selamat datang langkah 1, oke, itu masuk ke Google AdSense. Terus langkah 2 pilih setelan, langkah 3 klik informasi akun, klik verifikasi alamat, lalu masukkan kode PIN ini. Nah, PIN-nya itu ada 6 digit, ada 6 digit yang ada di sini, kelihatan nggak? Nah, ini ada 6 digit nih. Nah, ada 6 digit nih. Ini sih nggak mungkin bisa di ini ya, karena setiap satu ini hanya satu orang ya. Nah, itu ini PIN AdSense yang saya dapatkan, dan nunggunya teman-teman, nunggunya itu dari mulai tanggal 18 November sampai hari ini ya, berarti 2 bulan lebih, hampir ya 2 bulan setengahan lebih lah. Dan untuk pengiriman ini ya, memang Google juga memberitahukan seperti itu, jadi ada sekitar 2 minggu sampai 4 minggu atau bahkan lebih. Dan ternyata rata-rata ketika saya lihat di teman-teman yang lain juga 2 bulanan lebih gitu. Nah, ini alhamdulillah kita sudah dapatkan. Nah, tinggal ngisi ini, dimasukkan ke Google AdSense dan langsung bisa cair. Pengirimannya itu kalau teman-teman yang lain itu sekitar 2 hari ya, ketika ini langsung dimasukkan mungkin bisa 1 hari kerja itu ya, pada waktu hari kerja ya bisa langsung cair gitu, masuk ke rekening kita. Dan untuk penghasilan YouTuber awal pemula kayak saya itu ternyata lumayan menjanjikan, kisaran 20-an lebih lah, itu ya lumayan alhamdulillah ya. Tapi untuk ini, untuk trigger apa namanya, apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai ini, itu juga kalau di rata-rata ini kan sekitar satu tahun bisa AdSense dan bisa dapat ini, dan penghasilannya ya sekitar kalau misalnya dibayar per bulan satu setengahan ya. Alhamdulillah ini udah dapat, tinggal nanti bisa untuk beli bantu warga, terus beli untuk keperluan ini, keperluan video dan lain sebagainya ya, alhamdulillah. Tapi anehnya saya nggak bisa mengekspresikan kayak seneng banget gitu, ataupun kayak semacam wah kita dapat gitu, enggak, karena saya merasa ya biasa aja gitu. Entah mungkin karena kalau orang lain sih mungkin memandangnya wah enak ya kerja apa ya namanya, buat konten-konten kayak gitu dapat uang gitu, dapat uang banyak gitu. Tapi bagi aku sendiri, apa istilahnya ya, upaya yang aku lakukan, yang saya lakukan untuk mencapai ini, pencapaian sekarang itu ya setimpal dengan, ataupun hasil yang saya dapatkan ini itu ya setimpal dengan usaha yang aku lakukan. Orang bijak mengatakan bahwa
apa yang kamu, jika kamu ingin meraih sesuatu, ya kamu harus membayarnya. We must fight to get something lah, to get it gitu. Kita harus membayarnya untuk mendapatkannya gitu. Ya walaupun membayarnya dengan kerja keras misalkan. Ya orang-orang di luar mungkin bayanginnya enak ya, hanya kayak gitu, nonton video, terus aku membuat video kayak gitu, kocak-kocak dan sebagainya, ngedit-ngedit. Itu gak semudah yang kamu dapetin gitu. Ya walaupun itu jadi motivasi, kalau karya itu ternyata tetap ada gunanya gitu. Akan ada suatu masa ketika jalan itu ditempuh oleh kamu, maka kamu akan mendapatkan suatu hal yang lebih dari itu, jalan, dapat jalan yang terang dari itu. Dan sharing dari saya merasa biasa aja, karena upaya ataupun sesuatu hal yang saya harus bayar untuk mendapatkan ini, pencapaian ini, itu tidak ada apa-apanya. Maksudnya itu, ini tidak ada apa-apanya dengan apa yang saya lakukan itu, atau apa yang saya harus bayar gitu. Pertama kali dapat pemberitahuan Google dari ini, AdSense ataupun bukan AdSense, monetize, itu aja di tanggal yang sama saya harus merelakan seorang yang sangat saya, ya itu menjadi suatu kebanggaan terakhir yang saya punyai mungkin ya, dan saya harus merelakan itu karena di tanggal yang sama, tepatnya tanggal 21 Agustus itu saya dimonetize, tapi saya belum tahu. Dan ternyata pada tanggal yang sama, tanggal 21 Agustus itu saya juga kehilangan seseorang. Sehingga ketika saya melihatnya, ataupun saya mendapatkan kabar mengetahui tentang akun saya kok dimonetize tanggal 25-nya ya, 25 Agustus itu. Tanggal 25 Agustus saya baru aja kayak sadar, oh ternyata YouTube aku dimonetize. Dan ternyata saya nggak bisa mengekspresikan dengan sangat seneng, ataupun ya ekspresi saya ya biasa-biasa aja gitu. Karena sudah banyak hal ataupun saya kehilangan yang ini seharusnya bisa saya rayakan gitu. Bisa saya rayakan dengan dia. Saya harusnya sama dia. Jadi kayak semacam itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia lah pokoknya. Sorry ya. Tapi emang sih, untuk kita mendapatkan sesuatu, kita harus membayarnya. Dan mungkin saya kehilangan dia, dan mungkin ini akan jadi kayak semacam gantinya. Ya, tapi gak bisa menggantikan sih sebenarnya. Cuman ya, terima kasih lah ya. Terima kasih kepada Allah, kepada teman-teman semua yang sudah support, terus sama keluarga juga. Dan insya Allah, ini yang pertama untuk keluarga ya. Untuk keluarga, kemudian untuk mengembangkan channel ini. Dan juga nantinya kalau ada apa-apa dengan kalian, apapun kalian pengen sharingkan ataupun pengen tanya-tanya tentang Google, tentang YouTube, nanti kita akan carikan ini ya, apa namanya, tips-tipsnya ataupun cara-caranya. Dan itu berdasarkan pengalaman kita secara real. Itu sih teman-teman. Mungkin ketika saya ditanya satu penyesalan yang ataupun kenapa saya nggak bisa terlalu senang banget dapat ini, itu karena saya telah kehilangan seseorang yang seharusnya saya bisa merayakannya dengan ini. Saya bisa merayakan ini bersamanya gitu. Tapi nggak masalah lah. Pasti Tuhan telah merencanakan sesuatu yang lebih baik ya. Dan ini untuk teman-teman yang lain, bagi yang kayak udah nunggu pin lama banget belum sampai-sampai, ya estimasinya mungkin kalau di YouTube itu kan 2-4 minggu ya, tapi kalau di nyatanya kadang 1 bulan lebih, ada yang 1 bulan, ada yang sampai 2 bulan lebih kayak saya ini.
Jadi yang bersabarlah bagi yang belum, tapi yakinlah pasti dapat kok. Tapi kalau misalkan bisa, kalau pengen cepet-cepet di ini, di apa namanya, pengen cepet-cepet diambil, itu bisa kok kalian tautkan akun AdSense itu kepada teman kalian. Misalkan teman kalian punya akun AdSense yang udah aktif, ya udah tautkan aja dengan itu. Jadi bisa diambil di akun temennya itu, di AdSense temennya itu, nanti ya kan perhitungannya jelas gitu. Tapi ya kalau misalnya mau bersabar, kalau nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada sesuatu yang harus cepet-cepet gitu, ya tunggu aja nggak apa-apa. Tapi estimasinya seperti itu, sekitar 2 bulan lebih itu paling. Ada bahkan ada yang sampai 6 bulan gitu. Nah itu tergantung si bejabujanan lah, atau ya beruntungnya kalian lah. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita sharingkan. Dan kalaupun saya nggak terlalu bahagia ataupun ya biasa aja lah ya, terima kasih ya, itu bersyukur, pasti bersyukur. Yang terpenting saya, terutama si ibu ya, yang penting ibu bisa seneng dapat kabar ini. Dan ya yang penting ibu lah, terima kasih.